Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bertemu kembali kita pada siri pelajaran ataupun subjek mempelajari subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Pada siri yang lepas kita sudah mempelajari ataupun kita telah mengerti hadis berkenaan dengan hukum seseorang yang sembahyang syak di dalam sembahyangnya. Pada siri kali ini kita akan mengerti, memahami pengertian syak pula di dalam sembahyang. Yang mana pengertian syak dalam sembahyang itu ada dua, iaitu pertama dari sudut bahasa dan yang kedua daripada sudut istilah. Dari sudut bahasa, perasaan. Syak itu perasaan kurang percaya ataupun was-was dan curiga. Dari sudut istilah pula, syak itu memberi arti keadaan terlupa atau terlalai. Terlupa ataupun terlalai. Terkeluarlah makna sengaja. Sengaja tak dinama syak. Terlupa atau terlalai semasa melakukan ibadat. Solat. Ibadat solat. Seperti terlupa bilangan rakaat atau meninggalkan sunat ab'ad. Baik. Jadi kaedah. Kaedah bermakna asas lah. Cara mengistimbat. Makna istimbat iaitu mengeluarkan hukum. Daripada mana? Daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW. Ulama' mengistimbatkan hukum berkaitan syak dalam solat berdasarkan lafaz falyatrah. Pertama lafaz apa? Falyatrah. Yang kedua, lafaz ataupun kalimah dalam hadis yang kita pelajari pada siri lepas, walyabni, walyabni falyatrah. Jadi daripada lafaz ini ulama mengistimbat, yakni mengeluarkan hukum. Kedua-dua apa? Lafaz ini falyatrah dengan walyabni adalah fi'lul mudhari', kata kerja yang didahului dengan lamul amri. Ini toh. Ini lamul amri, lamul amri, lamul amri, memberi erti perintah, suruhan. Jadi setiap lafaz ada lamul amri merupakan perintah, arahan yang wajib. Oleh itu wajib menghilangkan keraguan ataupun syak dalam solat berdasarkan keyakinan. Baik, kita bagi contoh dengan situasi. Situasi dalam solat dan penyelesaiannya. Kita nak tahu situasi dan apakah penyelesaiannya. Baik. Pertama, situasi pertama ada, situasi kedua pun ada. Syak dalam rukun fi'li. Syak dalam rukun fi'li. Yang ini perbuatan. Jadi dalam solat kita ni ada rukun qalbi, iaitu niat. Ada rukun qawli, perkataan yang kita kena tuturkan. Seperti melafazkan, bukan mengangkat. Melafazkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ataupun sebagai contoh rukun qawli yang lain, iaitu membaca surah Fatihah. Baik, itu nanti. Baik, ini kita nak tahu rukun fi'li. Seperti apa? Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Baik, situasi yang pertama. Solat dalam keadaan terlupa bilangan rakaat, sama ada 3 atau 4 rakaat. Itu situasi yang pertama. Maka hendaklah, apabila berlaku demikian, hendaklah seseorang itu yang sembahyang, hendaklah dia yakin. Yang sembahyang tu, bila dia datang rasa syak tu, 3 atau 4, hendaklah dia, orang yang sembahyang itu, yakin membuat keputusan 3 rakaat. Sebab datang syak 3 ke 4. Yang yakin apa? 3, bukan 4. 4 tu syak, 3 yakin. Sebab tu Nabi SAW sebut walyabni ala mastaiqana. Kita tengok walyabni ala mastaiqana. Hendaklah seseorang itu yang syak dalam solatnya membina keyakinan dengan apa yang dia yakin. Yang yakin ialah yang sedikit. 3 rakaat. Maka apa yang perlu dilakukan selepas itu? Wajib menambahkan bilangan rakaat. Kemudian
barulah. Ini bukan wajib ni. Hak ni je wajib. Hak ni, yang ni disunatkan. Ingat, disunatkan. Jadi ramai di luar sana yang memahami apabila kita terlupa, tertinggal rakaat, maka wajib dilakukan sujud sahwi. Ingat, sunat. Makanya kalau tak buat, tak membatalkan sembahyang. Sunat. Disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam. Bukan selepas memberi salam. Sebelum memberi salam. Baik, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, seseorang itu syak ataupun datang keraguan sama ada sudah melakukan sujud yang kedua atau belum. Ini berkenaan sujud pula. Maka hendaklah dengan yakin, seseorang yang sembahyang tu datang syak, dia hendaklah yakin membuat keputusan belum melakukan sujud kedua. Sujud kita kan dua kali setiap satu rakaat. Dia syak. Sujud yang kedua atau belum? Dia syak. Dah sujud kali kedua ke belum? Terus sujud sekali lagi untuk menyempurnakan sujudnya. Dan disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam. Jadi kesimpulannya, secara mudahnya, apabila seseorang itu syak dalam mana-mana rukun fi'li, dia dikehendaki melakukan rukun fi'li, diikuti sujud sahwi. Diikuti ni bukannya wajib. Ingat, ustaz sebut banyak kali, disunatkan, diikuti sujud sahwi tersebut sebelum memberi salam. Jadi sujud sahwi ni dua kali lah, dua kali. Baik, itu tadi syak di dalam rukun fi'li. Akan datang, siri akan datang, kita akan mempelajari pula syak dalam rukun qawli. Syak rukun dalam rukun fi'li sudah selesai. Siri akan datang, kita akan sentuh masalah berkenaan dengan seseorang yang sembahyang syak dalam rukun qawli. Sekian daripada ustaz. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.